kita jumpa lagi di channelnya Kak Fatir. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys. Kami sekeluarga juga alhamdulillah sehat, walaupun minggu kemarin sempat kena flu dan batuk. Oke guys, aku mau share ini limbah dapur yang bisa kita manfaatkan jadi pupuk organik tanaman kita ya guys. Ini adalah ampas teh celup tuh guys, teh celup. Nah, ini udah aku jemur biar kering. Jemur dulu ya. Setelah dijemur, kita buka, lalu kita simpan di wadah seperti ini ya guys. Nah, manfaatnya pupuk organik dari ampas teh ini, salah satunya ampas teh ini mengandung nitrogen yang bisa merangsang pertumbuhan daun ya guys, dan juga bisa menjadi hama, pengusir hama maksudnya, pengusir hama seperti serangga atau tikus ya guys. Tikus nggak suka sama bau-baunya ampas teh ini, yang tanamannya suka dimakan sama tikus boleh dicoba ampas teh bekas ini. Ini kalau udah terkumpul gini, nanti tinggal disebarkan di atas tanahnya, media tanam ya guys, lalu disiram. Untuk info kali ini segitu dulu ya guys, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada info-info lainnya bakal aku share lagi. Jangan lupa ya guys, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Makasih, assalamualaikum.